warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Acara JIVOK atau Java International Folklore merupakan sebuah rangkaian acara dari Festival Sindoro Sumbing melalui platform Indonesiana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah kami laksanakan sejak tanggal 9 Juni sampai nanti 20 Juni di Pledung yang nantinya akan berakhir di Sumbing hari. Acara jadi ini merupakan pesta kebudayaan rakyat Indonesia, sehingga nantinya harapannya dari acara ini bisa terus mengembangkan kebudayaan rakyat sehingga kebudayaan nasional akan tetap terjaga. Dan puncaknya pada hari Minggu akan disajikan sebuah kebudayaan rakyat dari berbagai daerah dan dari berbagai negara. Para relawan, kepada semua pihak yang mendukung acara ini merupakan sebuah acara yang menjadi tonggak sejarah karena di Temanggung mungkin belum pernah dilaksanakan sebuah event pertunjukan budaya rakyat tingkat internasional. Ini baru pertama kali. Tepuk tangan buat Temanggung. Ya, mungkin tidak sabar untuk kita menyaksikan bagaimanakah sebuah pertunjukan budaya rakyat ditampilkan di kancah internasional. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mohon Direktur dari Festival Sindoro Sumbing untuk tetap berada di tempat. Selanjutnya adalah sambutan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh staf ahli platform Indonesiana, Ibu Fawati Gendra Nata Utami, SSN MSN. Masyarakat Temanggung yang hadir pada malam hari ini, tumpah ruah kita bisa menghitung berapa ribu yang menjadi bagian dari JIVOK, Java International Folklore pada malam hari ini. Dan luar biasa sekali, saya haturkan kembali selamat kepada Kabupaten Indonesiana pada 2019 ini. Mohon izin malam hari ini saya mewakili tim ahli dari Indonesiana, sebuah platform kerja besar dari Dirjen Kebudayaan yang menjadi bagian program pemajuan dari Undang-Undang Kebudayaan Republik Indonesia dan ini kabupaten di berbagai daerah. Dan 2019 ini ada 20 festival yang kita dampingi, mulai dari Larantuka, Abajawa, Indonesia Timur, ada dari Aceh, ada dari Oku Selatan, Ponorogo, dan tentu Temanggung dan Wonosobo yang satu-satunya dua kabupaten yang bersinergi, bergandeng tangan, dan bergotong royong demi Festival Sindoro Sumbing. Kemudian yang berbahagia, selanjutnya akan kita cermati bersama sambutan Bupati Temanggung yang nantinya berkenan sekaligus membuka acara pada malam hari ini secara resmi. Untuk ini kepada yang terhormat, Bapak HM Al-Hadi, kami haturkan. Ayo. Yeah.
Kapolres Pak Dandi, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, monggo. Ini khusus kameramen, Bapak. Jenengan monggo. Nonton gini. Nonton nang kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai sambutan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk salam Temanggung, salam Jaran Kepang. Jadi salamnya begini. Ini filosofi orang megang kuda lumping begini. Ya. Kalau saya bilang salam Temanggung, salam Jaran Kepang, panjenengan jawabnya, bu ya, bu ya. Kata je, siap saya je. Salam Temanggung, salam Jaran Kepang. Bu ya, bu ya. Sekali lagi je, salam Temanggung, salam Jaran Kepang. Bu ya, bu ya, bu ya. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Temanggung beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Temanggung, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Temanggung Bapak Heri Ibnu Wibowo beserta Ibu, yang saya hormati Bapak dan Ibu anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung, Pak Kapolres, Pak Komandan Kodim, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung, yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Temanggung, Ibu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Temanggung, yang saya hormati Bapak dan Ibu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Bapak dan Ibu dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, yang saya hormati para Tetua Seni dan Budaya Kabupaten Temanggung yang berdiri berjajar di atas panggung ini, dan yang saya hormati segenap masyarakat Temanggung yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti upacara pembukaan Java International Folklore dalam rangka Festival Sindoro Sumbing tahun 2019. Alhamdulillah kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang selanjutnya saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada para tamu undangan, para pengisi acara dari berbagai kota dan juga dari berbagai negara. Terima kasih atas kehadiran para undangan dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung di tempat ini. Malam ini sampailah kita pada upacara pembukaan Java International Folklore yang pertama kali ini, yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, serta dilaksanakan oleh komunitas masyarakat dan melibatkan para seniman budayawan dari seantero Temanggung, serta tak lupa melibatkan kalangan industri pariwisata serta dukungan pihak swasta dan sponsor. Selaku Bupati Temanggung, kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Temanggung yang juga memiliki komitmen tinggi untuk pengembangan seni dan budaya pariwisata di kabupaten ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para seniman budayawan dan komunitas masyarakat. Terima kasih kepada Dinas Pariwisata, serta terima kasih yang tak terhingga kepada panitia penyelenggara yang sudah bekerja siang malam untuk mensukseskan event ini. Event Java International Folklore yang diselenggarakan malam ini adalah dengan maksud untuk membuka era baru
Kabupaten Temanggung yang modern dan mampu bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia, khususnya di bidang penyelenggaraan pertunjukan seni budaya sebagai penunjang kegiatan kepariwisataan. Dengan event G-Folk ini kita akan memberikan pengalaman baru, pengetahuan baru, serta pancingan kepada para pelaku industri event, para pelaku seni budaya, para stakeholder untuk semakin meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan event seni budaya yang lebih baik di masa depan, sehingga memenuhi standar industri pariwisata. Dengan event ini pula, kami berupaya mendorong gairah kreativitas dan apresiasi seni di masyarakat sebagai bagian dari strategi kebudayaan dalam membangun Temanggung masa depan yang mampu bersaing, bahkan mampu mengungguli daerah-daerah lain di Indonesia tanpa meninggalkan karakter dasar masyarakat dan akar tradisi dan budaya masyarakatnya. Sebab genetika masyarakat Temanggung pada dasarnya adalah genetika kebudayaan. Selain mengadakan event ini, pemerintah Kabupaten Temanggung tahun ini juga melakukan gerakan-gerakan penguatan potensi lokal, seperti mendorong event-event seni budaya di desa-desa agar semakin profesional dan memenuhi standar industri pariwisata. Kami juga mendorong Jaran Kepang agar diakui oleh UNESCO sebagai bagian salah satu warisan budaya dunia yang asli berasal dari Kabupaten Temanggung. Mulai tahun ini pemerintah Kabupaten Temanggung juga mendirikan kelompok kuda lumping resmi milik pemerintah kabupaten, yang bersama ini pula secara resmi saya luncurkan ke hadapan publik dan nanti akan tampil mengisi di panggung ini. Dan secara resmi kelompok kuda lumping itu saya beri nama Satria Bumi Pala. Event Java International Folklore ini juga merupakan langkah awal, trigger untuk membangun percaya diri masyarakat Temanggung untuk semakin berprestasi di bidang seni dan kebudayaan. Dan berharap dari event ini akan lahir event-event lain yang profesional, serta akan melahirkan lokal-lokal hero di bidang seni dan budaya untuk mewarnai Indonesia dan dunia. Dari Temanggung untuk Indonesia, dari Temanggung untuk dunia. Kita berharap dengan event yang berkelas dunia dan para seniman budayawan yang juga berkelas dunia, maka orang dari seluruh Indonesia, orang dari seluruh dunia akan berdatangan ke Temanggung, baik untuk berwisata, berbisnis, maupun untuk tinggal menikmati alam yang indah ini, sehingga akan meningkatkan pergerakan ekonomi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita semua berharap event Java International Folklore selama 3 hari akan berlangsung dengan meriah, sukses, dan marilah seluruh masyarakat Temanggung, marilah kita bergembira, marilah kita nikmati event ini dari pemerintah Kabupaten Temanggung untuk seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung. Dan bersama ini pula, secara resmi saya nyatakan event Java International Folklore dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.